Berbeda keyakinan dalam beragama, berbeda suku dan budaya, tidak akan pernah memisahkan tali persaudaraan antara sesama umat manusia. Begitulah yang terjadi di desa Benuroja ini. Desa yang penuh dengan keragaman budaya, adat, istiadat, tapi selalu menjaga kerukunan dalam bermasyarakat. Mana desa Benuroja ini awal mulanya adalah dari proyek transmigrasi yang dulunya bernama Marisa Ratu tahun 1981. Seiring dengan perjalanan transmigrasi, kemudian diserahkan ke daerah karena dianggap sudah mandiri, diserahkan ke daerah. Nah, semenjak itulah desa ini melalui musyawarah segala etnis yang ada di desa Benuroja ini, kita bermusyawarah membentuk nama desa. Dari situlah, dari buah pikiran para ahli di desa ini, terciptalah sesuatu nama desa, yaitu yang diberi nama Desa Benuroja, di mana Benuroja ini mengandung 4 akronim. Jadi disingkat dari Ba itu Bali, Nu itu Nusa Tenggara, dalam hal ini Lombok, Ro adalah Gorontalo, penduduk ahli, Ja adalah Jawa. Dari itulah diberi nama desa Benuroja yang mencerminkan akronim dari unsur etnis yang ada di daerah transmigrasi yang merupakan miniatur daripada itu yang memberi nama Benuroja kakak saya, Kiai Abdul Ghafir Nawawi. Jadi Benuroja itu mempunyai arti karena di sini masyarakatnya plural, berbeda-beda agama, beda-beda suku, maka Benuroja itu mengambil dari kata Bali, Nusa Tenggara, Gorontalo, Jawa. Thank you.